Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila qanati Muallima Wawa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan ila talamis fi qanah Muallimah Wawa. Muallimah mengucapkan selamat datang kepada anak-anak yang Ustazah Wan sayangi dan rindui. Jadi sebelum kita memulai dirasah kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan, mengaminkan doa. Moga-moga kelas kita pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmatak wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk kita nak menghangatkan keadaan, nak bagi panas, sebab Ustazah tahu, Ustazah Wawa tahu, anak-anak bersama dengan Ustazah pada hari ini, mari kita dengar dulu lagu Hayya Bil Arabiyyah. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa yang suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah. Hayya bil Arabiyyah. Hayya bil Arabiyyah. Hayya bil Arabiyyah. Hayya nadru suha ba'an. Hayya bil Hayya bil Arabiyyah. Okey, untuk makluman kepada anak-anak murid Ustazah, khususnya di Sofisani tahun 2 di Sekolah Kebangsaan Jalan Pegoh, Ipoh Perak dan begitu juga di luar sana, Ustazah Wawa ataupun Muallimah Wan tidak keseorangan. Tetapi Ustazah bersama-sama dengan anak-anak murid Ustazah yang lain berada di luar sana. Kalau tadi kita bersama dengan adik Amani Husna juga dari dua dinamik kan. Jadi insya-Allah kita teruskan hal antum musta'iduna. Sebelum itu Ustazah nak baca dekat sini sedikit. Okey, adik Nur Asia, assalamualaikum Ustazah. Adik Black Pepper, assalamualaikum Ustazah Wan. Waalaikumsalam adik. Okey, kita teruskan kepada rasanya macam ustaz ni. Okey, Ustaz Sunan ya. Okey, kita teruskan kepada kelas kita pada hari ini. Hal antum musta'iduna? Hal antum musta'iduna? Mungkin anak-anak murid Ustazah, Ustazah tahu hari ini kan line slow ya. Line slow, tak apa. Kita teruskan perjuangan kita kerana ilmu itu terlalu indah jika kita petiknya. Jika kita dapati ilmu itu. Berusaha kerana Allah mengetahui usaha kita ya kan anak-anak sekalian. Baiklah, kita teruskan hayat.
Hayya nabda' bi dirasah fi hadzal al-yawm. Sebelum itu, jika ada adik-adik, anak-anak di luar sana, khususnya anak-anak murid Ustazah Wan dari kelas 2 Bitara, 2 Dinamik, tak kiralah, 2 Intellect, 2 Pintar dan begitu juga kelas lain, boleh share. Baiklah, kita akan menjelajah kepada satu tajuk yang terlalu istimewa juga yang kita sedang belajar pada hari ini, dan tak kira di mana kita berada, kita perlu meneruskan perjuangan kita menuntut ilmu walaupun kita berada di rumah dalam musim PKPD kan. Di Ipoh sekarang PKPD, tetapi Ustazah Wan tahu tak mengapa kita teruskan juga perjuangan ini. Baiklah, Ustazah tengok dekat sini ada adik Amani ya, adik Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita teruskan kepada share ya, share tajuk yang Ustazah nak ceritakan pada hari ini. Taib. Hal antum musta'iduna, lakuntum musta'iduna, hayya bina ma'a Ustazah Wan. Taib. Di hari ini, kita akan belajar al-mawdu' al-a'dad wal-arqam. Kama min al-ma'lum, al-a'dad wal-arqam adalah tajuk yang terdapat di dalam tajuk 2, mawdu' as-sani li safis sani, tajuk 2 bagi tahun 2 lil mada' al-lughat al-arabiyyah tahta al-mawdu'. Kalau dulu ingat tak kan kita belajar tajuk apa? Tajuk 2, tajuk uhibbu usrati, uhibbu usrati, wa fi hazal yam sanuwasil hazad dar. Tetapi bukan lagi tentang a'dha'il usrah, bukan lagi tentang tajuk anggota dalam keluarga kita. Salah satu tajuk yang terdapat dalam tajuk 2 filsafah yang seterusnya, iaitu al-a'dad wal arqam, bagaimana kita nak sebut bilangan fil lughatil arabiyyah nuwasil min qabli. Kita telah belajar sebelum ini huruf-huruf dan kita akan sambung lagi pada hari ini. Baiklah, Ustazah Wan tahu kat luar sana mesti adik-adik tengah menonton dan boleh ya, boleh chat di ruangan chat. Yumkin alaikum antaktubuna fi lawahah chat, di kotak chat itu untuk bersama-sama dengan Ustazah Wan. Okey, ahlan kembali ya. Terputus ya tadi adik Amani, adik Amani Husna yang menemani Ustazah Wan di konti ini. Semangat kan? Baiklah. Okey, Ustazah miutkan sebentar. Kita pergi kepada al-a'dad wal-arqam. Namun sebelum itu, lupa Ustazah Wan nak bertanya khabar. Kaifa halukum jami'an ayuhat talamis mahbubah. Apa khabar anak-anak yang Ustazah rindui? Dah lama kan kita tak bersua muka, bertemu khabar, bersapa-sapaan di dalam bilik darjah. Namun Ustazah mengharapkan kepada semua agar tenang berada di rumah, stay at home. Nah, iklan sebentar kan. Boleh jawab di sini Ana Bilkhot, ya Ustazah macam dalam bilik darjah kan. Bila Ustazah Wan masuk, kita bersapa-sapaan, memberi salam dahulu, doa-mendoa agar kelas kita diberkati. Baiklah, kita teruskan ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya. Taib, fil a'dad wal arqam sana sa'allamu arba'ah, empat lagi huruf, empat lagi rakam ataupun empat lagi bilangan dalam fil lughatil arabiyyah, empat lagi bilangan dalam lughatil arabiyyah. La kuntum tanzuruna kasira min as-sanadiq fi lawha. Kalau kita tengok dekat papan skrin adik-adik, tak kiralah di handset ataupun laptop, ada banyak kan kotak-kotak tu. Apa dia tu Ustazah Wan? Okey, di sini Ustazah Wan terangkan kita nak belajar sebut cara maqati', cara maqati' ataupun suku kata. Okey, suku kata. Okey. Suku kata. Yang mana suku kata ni apa kita nak isi ya? Okey, hayya bina ma'a Ustazah Wan. Sa. Mungkin adik-adik di luar sana boleh juga sebut ya. Sa, la, sa, ta. Sa, la, sa, ta. A, sha, ro. Maratan ukhra fil maqati'. Sa, la, sa, ta. A, sha,
Ra. Lakon tentu wasil jika kita sambung perkataan ini dari makote ataupun suku kata filaratil Arabiyah. Jadilah salasata asyara. Salasata asyara. Salasata asyara. Adik Amani mungkin nak sebut ya. Mungkin boleh sebut. Mungkin ikra'i adik Amani. Alhamdulillah. Ahsanti. Enti Mumtaz. Macam mana? Mumtaz Sofi? Mumtaz, Mumtaz, Mumtaz. Yes, yes untuk diri sendiri. Penghargaan kepada kita kerana kita mampu membaca dengan tepat dan baik. Tayyib. Salasata asyara. Lakin, ma makna salasata asyara? Ma makna salasata asyara? Di sini Ustazawan nak baca ya sedikit komen dari anak murid Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Saya Nur Farahanani. Waalaikumsalam anak anda yang disayangi ya. Terima kasih juga kepada bonda yang mengizinkan anak anda bersama-sama bersiaran walaupun line tak berapa nak elok ya pada hari ini. Tayyib, salasata asyara, salasata asyara. Okey, teruskan ya anak-anak di luar sana dan jika anak-anak kelas ustazah ataupun tak kira siapa sahaja, sebenarnya kelas ini tak dikhususkan pada tahun 2 sahaja. Al-Luwatan Arabiyah terlalu indah, bahasa Arab itu terlalu indah, kita boleh sebar-sebarkan untuk mendapat mufradat. Kerana bahasa Arab ini kita nak belajar tentang bahasa, tak mengapa. Kerana ilmu itu tak rugi kalau kita belajarkan anak-anak. Baiklah. Ma makna salasata asyara? Salasata asyara. Boleh ya adik-adik, anak-anak yang ustazah rindui boleh tulis ya dekat sini. Ma makna salasata asyara? Ma makna salasata asyara? Mungkin boleh tulis. La kuntum laisa fil khat bil lughatil arabiyyah yumkin taktubuna bil lughatil malayuwiyyah. Jika anak-anak tidak ada ya tulisan dalam bahasa Arab, boleh je tulis dalam bahasa Melayu. Ustazah terimalah baksa ya. Ustazah terima semuanya. Baiklah, kita harapkan line kita pun bagus ya pada pagi ini kerana line ustazah pun kurang elok sehari dua ini. Baiklah, salah satu asyara adik Iman dah sebut ya, dah tulis. Dah tulis salah satu asyara. Dan ustazah menganggapkan bila adik-adik tulis tu maka adik-adik bacalah ya bersama-sama dekat rumah bersama umi, mama, bonda kan. Sebab sekarang PKPD kebanyakan ibu bapa berada di rumah masing-masing. Baiklah anak-anak yang ustazah sayangi. Salah satu asyara. Amani Husna, nombor berapa ya? Agak-agak salah satu asyara fi lughatil malayuwiyah Amani. Amani? 13. 13? Okey, jom kita tengok betul ke 13. Tapi kena kira dululah. Kita kena kira dulu. Okey. Jom kita kira bersama-sama ya. Amani Husna. Wahid, isnani, salasa, arba'a, khamsa, sita, sab'a, samaniya, tis'a, asyara, ahada, asyara, isna, asyara, salasa, asyara. Alhamdulillah, sahih. Enti mumtaza, Amani Husna. Dan ustazawan tahu dekat bawah sana tu mesti ramai dah jawab. Saya pun samalah ustazawan, betul jawapan saya. Ya, na'am, kullukum sahih. Ustazah Wan tahu semua jawab betul kerana anak-anak murid ustazah adalah yang terbaik. Baiklah, kita dah dapat dah satu nombor pada hari ini. Betul tak anak-anak? Betul tak Sohail Amani Husna? Adik Haifa, jika dah boleh, boleh masuk ya. Dan jika anak-anak yang lain nak bersama-sama dengan Ustazah Wan, boleh ya. Boleh naik melalui Ustazah Wan terus je up dekat sini. Boleh je naik melalui link yang disediakan. Mana tak tadi link tadi. Kita tengok ya. Okay. Mohon kebenaran sekejap ya untuk Ustazah Wan. Okay, boleh je masuk dekat link sini ya jika nak bersama-sama bersiaran dalam TV ni, masuk dalam TV ni kan. Okay, boleh tekan dekat link ni minta bantuan abang ke, kakak ke, bonda ke kan. Boleh dekat sini ya.
dekat link sini boleh masuk bersama Ustazah Wan sebab kita mengejar masa yang terlalu singkat untuk kita kan. Baiklah anak-anak yang Ustazah sayangi. Kita hal antum musta'iduna dah bersedia, Amani Hasna dah bersedia untuk kita jelajah kepada nombor kedua, Amani? Okey, alhamdulillah. Jom hayya bina ma'a Ustazah Wan. Tayyib, ada lagi banyak kotak kullu min as-sadaq sona di mulawin. Ada banyak kotak yang berwarna-warni. Okey, jom kita hiasi dengan maqati', dengan kalimah-kalimah, dengan huruf-hurufnya. Ar, ar, ar. Ha. Tayyib, Amani Husna, ar. Okey, boleh sebut ya adik? Ba. Okey, tayyib, Amani. Ba. Adik-adik di luar sana pun boleh juga sebut. Ustazah Wan nampak tu. Ustazah Wan dengar juga ni walaupun di angin lalu ya. Ba. Ba. Sedikit buka mulut, bukan nganga. Kita sengih ba. Tayyib, Asanti, adik Amani Husna. A. Adik Amani, A. 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 Ta. Ta. Tayyib, arba'ata. Kemudian kita tengok lagi. A, a, a. Sya, sya. Ra. Okey, ra. Okey, lakon tuan-tuan, jika kita hubungkan maqati' ataupun suku kata ini, dia jadi apa ya? Tayyib, arba'ata asyara, arba'ata asyara, arba'ata asyara. Mungkin adik-adik di luar sana boleh menulis di ruangan chat, adik Ima dah tulis dekat sini arba'ata asyara. Arba'ata asyara. Kalau adik, okey, kepada adik-adik, anak-anak didik Ustazah Wan yang ingin bersiaran bersama Amani Husna yang berada di konti, boleh ya tekan di stream ya yang Ustazah Wan share sebentar tadi. Boleh kita jelmakan muka kita di ruangan konti ini. Okey, ada di sini Ustazah Wan baca adik Kod Channel. Adik apa ni? Adik Amna. Adik Amna, saya Amna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam adik. Tayyib. Okey, Ustazah mutekan dulu. Okey, baik. Arba'ata asyara. Lakin, ma makna arba'ata asyara? Ma makna arba'ata asyara? Arba'ata asyara, ma makna Amani Husna? Agak-agak. Ya, ya. Ma makna arba'ata asyara, Amani Husna? Tak boleh. Wah, dah ada jawapan. Lakin, hazah suhih, hal suhih, olak. Okey, jom kita tengok betul ke tak jawapan Amani Husna. Okey, jom kita tengok. Arba'ata asyara. Kira lagi. Hayya nu'id. Hayya nu'id. Ma'an. Mari kita kira bersama-sama. Wahid isnani salasa arba'a khamsa sitta sab'a samaniya tis'a asyara ahada asyara. Isna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, sahih. Enti mumtaza. Enti mumtaza, Nur Amani Husna. Betul lah kan, dia suruh smile. Duduk kat rumah pun tak boleh masam-masam. PKPD itu bukan menyebabkan kita boleh masam. Kita seronoklah dekat rumah. Ada ibu, ada ayah, ada bonda. Ada semuanya kan. Baiklah, kita teruskan lagi. Okey, kepada anak-anak yang masih belum mengikuti kelas Ustazah Wan, bolehlah mengikuti kelas Ustazah Wan. Kejap ya Ustazah Wan, tengok dekat sini, dekat live chat. Okey, seterusnya kita teruskan lagi kepada nombor yang ketiga. Kalau tadi salah satu asyara, summa arba'ata asyara, summa mahaza rakam. Arba'ata asyara, sahih, sahih. Betul lah tu kan adik Amani Husna. Dan mungkin adik-adik di luar sana boleh
share juga ataupun boleh juga beritahu maksudnya ya, maksud kepada arba'ata asyara. Okey. Selawan share sekejap. Okey, seterusnya. Okey, tayyib. Seterusnya kita pergi pula. Ustazah Wan tadi tengok dekat chat juga tu. Tengok kot-kot adakan soalan yang ditujukan kepada Ustazah Wan. Okey, rakam seterusnya adalah Kham. 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 Tayyib, adik Amani nak baca? Ikra'i. Kham. Alhamdulillah. Kham. Kita baca dengan kita tutup ya. Bisukun harfu mim. Kita tutup mulut kita rapat-rapat kan. Tayyib, summa. Sa. Laisa sa walakin sa. Fi lughatil arabiyya anna hunaka firaq al-farqu baina harful sin wa harful sa. Dan di sana juga ada maksud yang berbeza ya. Kena hati-hati waktu kita sebut kalimah ataupun huruf Arab kerana ianya istimewa membawa maksud yang berlainan. Sa. Sa. Adik Amani nak sebut? Ikra'i. Sa. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya. Ta. 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 Alhamdulillah. A. A. Sha. Sha. Ra. Ra. Baik, adik-adik di luar sana juga boleh menaik di ruangan chat ya. Khamsata asyara. Macam mana Kaifa? Anwasil hazihil maqati'. Macam mana kita nak sambung suku kata ini menjadi satu kalimat, satu perkataan ya. Jom haya Nazul. Khamsata asyara. Khamsata asyara. Khamsata asyara. Okey, asanti kepada adik Iman di luar sana di ruangan chat yang menulis khamsata asyara disambungnya huruf kan. Tadi Ustazah Wan tak tunjuk lagi cara nak sambung huruf dan sahih kepada adik Iman. Adik Iman tadi ditulis khamsata asyara bi khatin sahiha dengan tulisan yang betul. Okey, ahlan kepada adik Ahmad Mukhris dua dinamik ya. Yang baru saja bersiaran, yang baru saja masuk ke dalam kelas Ustazah Wan. InsyaAllah kita sama-sama belajar ya adik-adik. Tayyib, seterusnya. Khamsata asyara bimakna lakin ma makna khamsata asyara fi lughatil malayuwiyah. Mungkin adik-adik, okey adik Iman dah tulis dah 15. Mungkin alaikum ayuhat talabi sawa'ul dua dinamik, dua pita, dua intelek, dua apa lagi, dua bitara dan mana-mana kelas tahun 2, tahun 3 tak kisah walaupun anti tahun 6 tak mengapa ya anak-anak kerana ilmu itu penting, kerana ilmu itu tidak rugi kita belajar. Ustazah Wan masih menunggu lagi jawapan dari adik-adik di luar sana, boleh ya? Boleh jawab jika mahu menulisnya. Tak apa, Ustazah Wan tak dengar suara tetapi tulisan anda bersiaran ketika ini. Okey, Tayyib. Hal antum musta'idah, bersedia. Okey, adik Haifa Nuzaira masih lagi berusaha. Okey, alhamdulillah akhirnya berjaya ya anak-anak kita, adik Haifa naik ke dalam peti televisyen ini. Ahlan adik ya, berusaha. Okey. Adik Liverpool Man. Okey, tadi nama apa adik ni? Adik Mohris menjawab 15. Tak ada lagi jawapan kan? Ustazah Wan belum lagi beritahu jawapan. Nanti kita cuba tengok apa jawapannya. Okey. Ya Ustazah, okey mute kan ya. Adik Haifa mute kan dulu. Okey, adik Haifa nak baca ya. Hal anti turidi al-qiraah. Nak baca ikra'i, adik Haifa baca dekat paparan skrin. Adik Haifa. Okey. Kham. Kham sata. Adik Haifa. Kham.
Khamsata. Asyara. Asyara. Maratan ukhra. Khamsata asyara. Khamsata asyara. Asanti. Enak. Enak aja suara adik Haifa. Khamsata asyara jelas suaranya. Alhamdulillah sahih. Mabruk alaiki adik Haifa Nur Zahira. Tayyip. Nuwasil ya, ada di sini di ruangan chat Ustazah Wan baca. Adik, apa dah tadi Mukhris ya, Ahmad Mukhris dua dinamik. Di ditulis 13. Okey, tak apa kita mencuba kerana ilmu itu sekali kita belajar bukannya terus kita dapat kan. Kita berusaha lagi sehingga kita dapat. Ustazah Wan pun kalau belajar kali pertama memanglah tak dapat lagi 10 kali, sebab itu Islam pun ajar kita ulang. Ilmu makin diulang, makin kita ingat, makin diulang, makin kita ingat. Okey, baiklah. Kita tengok apakah jawapan. Fil kalimah, fil a'dad, khamsata asyara. Khamsata asyara, bilang lagi. Hayya bina nu'aida hazihi soberi ya. Farawilah filawatil Arabiyah, kita belajar sebut soberi farawilah filawatil Arabiyah, kita bilang lagi lah. Wahai Isna ni tak bolehlah nyanyi, Ustazawan hari ni tak bersedia untuk menyanyi. Kalau kita nyanyi untuk kelas seterusnya. Wahai Isna ni salasa arba'a khamsa sita sab'a samaniya tis'a asyara. Ada asyara Isna ni asyara salasa ta'asyara arba'a ta'asyara khamsa ta'asyara khamsa ta'asyara. Asyara, tayyib. Khamsata asyara tu lakin mana khamsata asyara dalam bahasa Melayu? Dalam filawatil Arabiyah, khamsata asyara. Hayya nazr. Oh, khamsata asyara bermakna. Ma makna khamsata asyara filawatil Melayuiyah, adik Amani Hasna? 15. 15. Okey, di sini juga Ustazah ada anak dia kita Ahmad Mukhris ya. Ahmad Mukhris, kaifa haluka Ahmad Mukhris, apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah bil khair, khabar baik kan. Okey, adik Ahmad Mukhris. Tayyib, sekarang kita belajar nombor 15. Mungkin adik Mukhris ya nak sebut juga. Iqra, ya Ahmad Mukhris, Iqra. Iqra Mukhris, khamsata. Khamsata. Adik Mukhris, baiklah. Okey, tak dengar ya. Mungkin suara tak kedengaran ke apa. Boleh sebut ya, dalam hati nak sebutlah Ustazah Wan. Okey, Ustazah Wan faham. Khamsata asyara. Okey, sekali lagi adik Mukhris nak mencuba ya. Khamsata asyara. Khamsata asyara. Alhamdulillah sahih. Okey, mabruk alaika ya Ahmad Mukhris. Betul lah tu kan. Okey, kepada adik-adik yang di luar sana, anak-anak. Khamsata asyara. Alhamdulillah. Okey, khamsata asyara. Tayyib. Kepada adik-adik di luar sana yang ingin juga menyebutnya, boleh sebutkan di depan bonda, ayahanda, depan abang, kakak, betulkan jawapan dia kan? Okey, boleh mute-kan ya. Kepada adik-adik, mute-kan ya. Tolong mute-kan. Mute-kan mic. Baik. Tolong perlahankan. Tutup suara. Okey, seterusnya. Baik, seterusnya kita pergi lagi kepada adik Adam. Tak nak apa ni, tak nak sebut ya, tak apa. Sebut depan mak ayah kat rumah ya. Mak ayah pun pandai tu, sebutkan. Khamsata asyara, khamsata asyara, khamsata asyara. Baik, seterusnya kita ulang kembali. Mungkin Amani Husna masih lagi bersama Ustazah Wan kan. Mungkin Amani Husna boleh ingat kembali empat nombor yang kita belajar tadi. Empat nombor yang kita belajar tadi.
Pertama, nombor apa ya tadi Fakiri? Fakiri fikir balik, tadi kita flashback balik. Nombor apa pertama kita belajar tadi? Mungkin adik-adik boleh tulis dekat ruangan chat bersama Ustazah Wan. Agak-agak nombor apa ya tadi yang kita belajar? Kita ada belajar hari ini Arba'atah minal arqam wal a'dad. Ada empat nombor kita belajar. Sebenarnya adik-adik nombor ini kita dah belajar dari tahun 1. Tahun 1, nombor 1 hingga nombor 10 kan. Wahid hatta asyara, kemudian bila kita dah meningkat tahun 2, kita sambung lagi nombor. Okey, nombor berapa tadi adik Amani Hasna kita mula-mula belajar? Salah satu asyara sahih, betul ke tak adik-adik di luar sana? Boleh komen di ruangan chat ya. Yumkin alaikum antak tubuna fi live chat ya, fi lauha chat. Betul tak adik Amani tulis tu? Salah satu asyara, diberitahunya salah satu asyara, salah satu asyara. Betul tak? Betul lah kan sahih. Enti mabruk alaiki ya Amani Husna, salah satu asyara. Okey, jangan keluar ya. Kita akan bersama-sama lagi dengan Ustazah Wah dalam teka silang kata lepas ini. Dalam teka, permainan teka-teki lepas ni kan. Okey, bersama-sama bersiaran lagi bersama Ustazah Wan pada pagi ini. Jika baru yang baru masuk dalam kelas PDPR Bahasa Arab Sekolah Rendah, Ustazah Wan dari SK Jalan Pego, Ipoh, Perak. Okey, bersama Ustazah Wan 13 orang sekarang. Alhamdulillah, ahlan-ahlan. Dan kepada adik-adik yang tidak berkesempatan bersama Ustazah Wan secara langsung pada pagi ini, tak mengapa, jangan gusar, jangan susah hati. Kerana adik-adik boleh ya, Ustazah Wan faham mungkin mak ayah keluar bekerja kan. Jadi jika yang bekerja lah ataupun keluar kerana ada urusan lain, boleh tengok kerana ia dirakam selepas tamat waktu siaran. Baiklah adik-adik. Seterusnya salah satu asyara. Kemudian siapa nak sambung? Adik Haifah nak sambung. Apakah nombor kedua yang telah kita belajar pada hari ini? Okey, mungkin adik-adik boleh tulis di ruangan chat ya anak-anak. Mana anak-anak? Dua bitara, dua pintar, dua dinamik, dua intelek. Ha, tengok tu dah habis dah Ustazah Wan sebut satu kelas. Satu nama, habis nama sekolah, nama kelas dah di SK Jalan Pegong Ustazah Wan sebut kan. Dan begitu juga kelas lain pun tak mengapa jika ada bersama-sama dengan Ustazah Wan. Jangan malu dalam menuntut ilmu kan. Okey, adik Haifah nak sebut apa nombor kedua? Kalau tadi kawan kita Amani Husna sudah sebut salah satu asyarah, nombor 13. So Mamak Din selepas itu nombor berapa ya? Boleh tengok juga dalam buku ya, dalam buku ada. Selak buku tu, tengok buku kan, kita sambung pada pembelajaran. Dan untuk makluman adik-adik, anak-anak didik yang Ustazah Wan rindui dan sayangi serta dirahmati oleh Allah, tajuk ini berakhir pada minggu ini. Dan minggu depan kita akan masuk tajuk baru, bab 3. Okey, ini dah last dah, tak ada dah lepas ni tajuk 2. Tayyip, okey. Mani Husna boleh lagi ya sebut selepas salah satu asyarah ma huwa al-a'dad selepas ba'dahu, selepasnya. Arba'ata asyara sahih. Ba'da salah satu asyara selepas nombor 13. Nu'id, kita kira nombor arba'ata asyara. Ma makna arba'ata asyara? Kita ulang balik tanpa melihat paparan skrin. Ma makna arba'ata asyara? Ma makna arba'ata asyara? Mungkin adik-adik boleh bercakap macam kita bercakap sebelum ini dalam bilik darjah, nama sekarang kita bercakap di alam maya, di udara kita bercakap di paparan skrin. Namun Ustazah Wan nampak kat depan ni, senyum jadi adik kan. Ya betul adik Iman, arba'ata asyara sahih khatir, dengan khatir yang betul ya arba'ata asyara. Terkadang tu kita tak sambung kan, kita tak pandai lagi nak sambung. Tapi apa yang Ustazah Wan nampak di sini, pandai adik-adik sambung perkataan khamsata asyara sahih entum mumtazun. Okey, semua pandai dan terbaik. Adik Adam nak tanya, saya nak tanya, boleh? Silakan ahlan-ahlan adik, boleh tanya?
Kita ni macam berada dalam bilik darjah juga, tapi kita berada di alam maya. Sebab kita sekarang nak jaga kan, kita jaga kita stay at home, tetapi kita masih lagi di sekolah. Kita menganggapnya kan, dan ustaz kamu pun tengok berpakaian macam nak masuk bilik darjah kan. Okey, arba'ata asyara. Okey, seterusnya kita pergi ke nombor yang berada sekarang adalah ba'da arba'ata asyara. Ba'da arba'ata asyara adalah nombor yang berada di hadapan anak-anak, iaitu khamsata asyara, iaitu khamsata asyara, khamsata asyara. Okey, nombor 15. Kita dah baca, dah kita dah bilang tadi kan, farawilah strawberry yang enak ranum ni kan. Ada 15 biji semuanya. Tayyib, hayya bina, mari kita nuwasis sambung lagi pembelajaran kelas bahasa Arab kita fi raqam ba'dahu. Okey, pada nombor seterusnya, sitah min sonadiq, ada 6 petak-petak maqati', iaitu ada 6 suku kata. Si, si. Mungkin adik Amani Husna nak sebut ikra'i? Si. Alhamdulillah. Si. Ta. Ta. Okey, naqra'u dengan tekan, kita baca tekan limaza li'annahunaka alamatu tashdid, adanya tanda syaddah, tanda baca tekan, iaitu macam double di kecil di atas huruf ta. Jadi labudda alaikum ayuhat talamis antaqra'una bitashdid, dengan baca tekan sedikit kan, macam kita tekan sitta. Okey, sema uzur ta. Ta, dengan senyum. Okey, ta, dengan mulut terbuka sikit, bukan nganga. Laisa kita nganga tapi kita sikit buka. Ta. Ta ye asanti ade amani husna. Sema. A. A. Ta ye a. Asanti sha. Sha. Ra. Ra. Alhamdulillah, bila khai. Okey, adik Amani. Seterusnya kita tengok lakuntum nuwasih, jika kita sambung kalimah ataupun makotek ini, iaitu ada sitah makotek, ada 6 suku kata, apakah jadinya? Kaya uzur. Sit. Tata asyara, senyum sedikit, senyum macam katun kan, smile, kata smile tu. Sittata asyara, sittata asyara. Okey, yumkin alaikum ayuhat talamis antaktubuna fi lawhah chat. Mungkin adik-adik di luar sana boleh berinteraksi bersama dengan ustazawah dengan menulis di ruangan chat ini. Sittata asyara, sittata asyara. Ahlan, ahlan. Adik Iz Amani, assalamualaikum ustazah. Ustazah baca dekat komen sekarang, assalamualaikum ustazah. Saya Iz Amani, ahlan biki ya Iz Amani, waalaikumsalam. Okey, kalau adik Iz Amani nak masuk kepada link StreamYard ni, masuk ke dalam TV yang ustazah sedang berada sekarang, boleh masuk melalui melalui link StreamYard yang ada Ustazah Wan share sebentar tadi. Kejap ya, Ustazah Wan share lagi sekali. Okey, copy link. Okey, seterusnya adik-adik, kita teruskan lagi kepada rakam sitata asyara. Lakinna, okey boleh ya, kalau adik-adik mahu masuk ke ruangan live konti ini, boleh tekan di streamyard.com yang Ustazah Wan paparkan, dan kita akan bersiaran bersama-sama seperti dalam bilik darjah ya. Tayyib, sitata asyara. Lakinna, ma makna sitata asyara? Ma makna sitata asyara? Rakam keberapa sitata asyara? Agak-agaknya. Tayyib, hayya nanzur, mari kita tengok. Sittata asyara, baca maratan ukhra. Sittata asyara, sittata asyara. Tayyib, lakin ma makna sittata asyara?
Tayyib, hayya nu'id. Mari kita kira sekali lagi buah farawilah ataupun buah strawberry. Nak pergi ke kamera Haila? Tak bolehlah sekarang kan sebab musim PKPD. Stay at home. Kita jaga kita. Duduk dekat rumah belajar kerana Allah beri kita rukhsah, ruang masa untuk kita belajar dengan tenang dekat rumah. Yang penting di mana-mana pun ilmu itu perlu dituntut. Baiklah. Adik-adik, kita bilang lagi sekali. Hayya nu'id. Wahid, isnani, salasa. Mungkin adik-adik di luar sana dan amani khasna boleh gerak-gerakkan mulut ya. Cuba baca, cuba kira nu'id bersama mu'alimah, bersama ustazah Wan. Wahid, isnani, salasa, arba'ah, khamsa, sita, sab'ah, samanya, tis'ah, asyara, ahad asyara, isna asyara, salasata asyara, arba'atah asyara, khamsata asyara, sittata asyara. Aywa sahih, sittata asyara bermakna apa maksud sittata asyara? Tayyib, adik, kita naikkan dulu adik ni. Oh, adik Mukhris. Adik Mukhris, ma makna sittata asyara? Ahlan adik, tadi terputus ya. Adik Ahmad Mukhris, ma makna sittata asyara? Mukhris boleh bilang ya nu'id strawberry dekat luar tu, dekat yang ustazah paparkan. Ma makna sittata asyara? Okey, tak apa. Adik Amani Husna? Ma makna sittata asyara? Nu'id, kita bilang buah strawberry tu ada berapa semua? 16. Ha, sahih anak, betul ke tak? Sebab kita dah bilang dah buah strawberry tadi. Cuma kita nak sahih dan rojihkan lagi jawapan. Wabah? Sittata asyara sahih. Enti Muntazah. Begitu juga Ahmad Mukhris nak sebut tapi malu-malu kan? Ustazah tahu. Okey, sittata asyara. Kuntum tanzuruna ila hazil khat. Ya, ila hazil khat. Murid-murid boleh tengok kepada tulisan macam mana nak tulis kaifat taktubuna al-adad sittata asyara. Macam mana kita nak tulis nombor 16 bilughatil arabiyah dengan bahasa Arab ya. Dengan bahasa Arab. Okey. Adik Iman nak masuk ya, tetapi line tak nampak ni, line tak ada, tak boleh nak ni. Okey, boleh usaha lagi masuk ya, boleh masuk. Tekan kepada line stream ya yang Ustazah Wan beri tadi, kita bersama-sama bersiaran ya. Tapi sekarang ni tak dapat lagi. Baik, tak apa kita usaha. Tapi yang penting Ustazah Wan tahu adik-adik semua bersemangat. Bersama-sama dengan Ustazah Wan pada hari ini ada sittata asyara. Betul-betul dengan rokom yang kita belajar sekarang. Ada 16 adik yang bersiara tu ada nampak mata dekat Ustazah Wan ni kan. Maksudnya ada 16 orang yang sedang mengintai yang dekat sini lah. Yang kat luar sana tu Ustazah Wan tak tahu lah berapa ramai lagi kan yang sedang mengintai-ngintai, sedang belajar. Ustazah Wan faham. Semua bersemangat kan dekat kelas kita. 11.30 hingga 12.30 live kelas kita Bahasa Arab tahun 2. Bahasa Arab ya untuk SK Jalan Pegoh. Begitu juga sekolah lain pun ahlan-ahlan. Tayyib, seterusnya. Ha, jom naik konti. Tapi dah kat dalam konti, kat dalam live TV ni dah ada dah dua orang. Ananda Ustazah Wan, murid Ustazah Wan, Amania Husna dan Ahmad Mukhris. Kenapa nak naik konti? Untuk kita main lah, uji kaji kan. Kita nak jawab soalan. Tapi sebelum itu, kepada adik-adik yang nak menjawab, boleh ya naik ke konti ya. Untuk menjawab jawapan soalan yang Ustazah akan ke udarakan sebentar lagi. Kejap je masa kan, dah 12 suku dah. 12.13 dah bersiaran bersama Ustazah Wan pada hari ini. Kita belajar 4 rakam. Kepada adik-adik yang baru bersiaran bersama Ustazah Wan, kita belajar hari ini nadrusu arba'ata minal arqam. Salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, wasittata asyara fil lughatil arabiyyah. InsyaAllah, alhamdulillah. Tayyib, kalau adik-adik sudah faham, adik-adik boleh tulis dekat sini, saya faham. Fahim tu ya Ustazah Wan, saya faham. Okey, Ustazah Wan baca lagi. Assalamualaikum Ustazah.
Nama saya Muhammad Haris Ilham, kelas 2 dinamik. Waalaikumsalam Ananda Haris. Alhamdulillah, ahlan ke kelas Ustazah Wan. Kelas hari ini kelas Bahasa Arab tahun 2. Baiklah, ada sesiapa yang nak masuk ke konti lagi? Ustazah nak letak ramai-ramai kita abadikan kenangan kita musim PKPD dalam kelas online ini kan. Dan masih lagi berusaha ya, usaha masuk sebab Ustazah tahu sekarang ni line tak berapa nak elok sangat. Baiklah, kita pergi ke konti. Okey, adik Amani Husna nak jawab tak? Kalau Ustazah Wan keluarkan soalan ya, kita tengok bersama-sama. Okey, masih lagi duduk pusing-memusing tu. Pusing-memusing tak apa. Sambil-sambil kita tunggu pusing-memusing tu, kita okey, kita bermain. Wa'wal al-adak wal-arqam. Siapa dulu nak jawab? Adik Amani Husna nak jawab tak? Di luar sana pun boleh juga ya. Adik-adik jawab ya. Adik-adik naik di konti bersama Ustazah Wan dan jawab soalan ini. Baiklah, Ustazah Wan tengok lagi ya. Okey. Adik Amani Husna, kalau nak jawab angkat tangan ya. Ustazah Wan nampak dekat sini, terus je jawab ya. Ustazah Wan buka Adik Amani soalan pertama. Tak bunyi suara ya kejap ya. Baiklah. 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 Suaranya jadi double ya. Okey, adik Amani Husna pilih nombor berapa? Kam rokom. Ikhtar. Nombor dua? Nombor dua? Tiga, salasa. Fil watil Arabia nazkuru salasa. Hayya, okey. Salah waktu tekan. Ha, okey. Nombor kam al-ijabah sahihah. Kita dah bilang, cuba bilang ya dah jadi semua ikhtar al-ijabah sahihah. Agak-agak nombor berapa? 14. 14? 14. Okey. Sahih. Enti mumtaza. Okey. Saya nak tengok sekejap. Tayyib. Afwan. Okey, seterusnya adik Ahmad Mukhris nak pilih nombor berapa? Nombor satu. Nombor satu. Fila watin Arabia nazkuru nombor satu tu apa? Wah, hey. Okey. Buah farawila strawberry. Bila dulu iqdad summa ihtar al-ijabah as-sahiyah. Boleh pilih jawapan yang betul. Bilang, Ustazah bagi masa untuk bilang dulu. Khamsata asyarah. Khamsata asyarah. Tayyik kejap ya. Okey, khamsata asyarah. Kita tengok dulu. Nah, dia dah habis masa lah tapi tak mengapa lah baksa lah baksa. Okey, seterusnya kita pergi kembali ya. Khamsata asyara dah betul lah tu sahih tadi. Buah farawila ada khamsata asyara. Tayyib. Kita, okey tak apa, tak mengapa. Walaupun dah habis soalan tadi kan sebab soalan tu apa? Ada tiga soalan je khamsata asyara. Tayyib. Mungkin kita boleh bilang ya, kita boleh bilang bersama-sama dengan baik, Ustazah padam dulu. Jom naik continue. Okey. Akhirnya kita dah belajar empat minal arqam. Ada empat dari arqam yang kita belajar pada hari ini. Dan kullu minal ijabah allazi ikhtarkum yang kamu pilih tadi semuanya betul. Dan Ustazah tahu kat luar sana juga ada. Tak dengar ya? Tak betul tak dengar? Betul tak dengar? Dengar tak? Dengar?
Okey, Ustazah ada baca dekat ruangan chat. Katanya tak dengar. Dengar semua adik-adik? Dengar. Okey, Amali dengar, Mukhlis dengar ya? Okey. Okey. Baiklah. Oh, saja tak dengar benda lain ya? Okey, tak apa. Kita ulang kembali ya. Rakam awal. Rakam awal adalah salasata asyara. Salasata asyara. Mungkin adik-adik di ruangan chat sana boleh tulis ya. Ramai kat adik-adik kat ruangan chat tu sedang menonton ni. Jadi boleh tulis salasata asyara bilawatil. Bilawatil. Okey. Okey, Ustazah Wan Naila lagi. Ahlan. Ahlai benati. Okey, adik. Mas Muki adik. Oh, tengah betulkan skrin ya. Okey, dah betul dah tu. Mas Muki, apa nama adik? Amira. Assalamualaikum. Ismi Iman Munira. Iman Munira. Okey, alhamdulillah berjaya juga naik ke konti. Masalah lain kan, Ustazah Wan bersama ni, masalah lain risau juga ni. Ismi Iman Munira min Ayil Fasli dari tahun 2 Dinamik. Dua dinamik SK Jalan Pegu Toyib. Al-Anti, okay, Fakir, apa ni Ustazah Wan nak cakap? Ulang kembali. Arba'ah minal a'da wal-aqam al-lazi tadrusuna fi hazal yang, apakah nombor yang kita belajar pada hari ini? Nada' minal a'qam, kita belajar nombor apa mula-mula tu? 13. Okey, 13. Bilawatil Arabiyah salasata asyara. Alhamdulillah, sahih anti Ustazah. Salasata asyara, sahih lah tu. Iman, betul. Salasata asyara, rakam 13. Tayyib, Badin. Kejap ya, okey. But then wabak dah salasata asyara, mungkin adik-adik boleh tulis lagi dekat sini. But dah selepas itu nombor rokom apa? Adik Iman nak jawab lagi. But dah salasata asyara? Teruslah adik Iman jawab semua sebab tadi adik Amali dah jawab dan sama-sama baca qiraah bersama Ustazah Wan kan. Sekarang cuba anak anda imani selepas but dah salasata asyara. Nombor 14, kaibadan puluh, sila berhati. Arba'ah, 14. Asyara, kan? Okay, on the spot Ustazah Wan tanya. Baru belajar hari ni terus tanya ya. Tapi Ustazah Wan tahu sebab kamu semua pintar kan? Cuma terkejut depan Ustazah Wan. Terus masuk, terus ditanya. Tapi anti sahih, jawapannya dah betul. Salah, serta asyara. Kita boleh sebut bersama-sama dengan Ustazah Wan walaupun berada di luar konti ataupun berada di rumah. Salah, serta asyara. Salah satu asyara bermakna 13. Summa adat yang kedua. Arba'ata asyara. Arba'ata asyara bermakna? Arba'ata asyara bermakna? Okey Ustazah. Okey kita letak. Arba'ata asyara Iman? Dia tak ikut. Arba'ata asyara 14. Adik-adik di luar sana juga boleh tulis ya. Boleh tulis. Dan kalau nak masuk pun ahlan-ahlan tekan ruangan ya, stream ya itu ya. Arba'ata asyara. Kemudian adik Amani Husna. Ba'da arba'ata asyara. Selepas 14, rokom apa ya? Adab berapa selepas 14? Filogatil Malayuwiyah nazkuru 15 walakin filogatil Arabiyah nazkuru khamsata asyara maratan saniya. Sekali lagi adik Amani Husna, khamsata asyara. Khamsata bermakna 5, asyara bermakna belas lah, 10 kan. Jadi 15 sahih anti mumtazah. Macam mana ya anak-anak kalau dalam kelas kita tasfik mumtaz macam mana dah? Mumtaz, ramai-ramai, ramai-ramai kita buat Mumtaz, adik Mukhris, adik Iman sebut, buat ramai-ramai Mumtaz. Tak guna. Yes. Okay, kita apa?
kita buat dekat kawan kita yang berjaya menjawab kan. Baiklah, seterusnya adik Mukhris nak jawab juga Ba'da Adadul Akhir, ya, okey? Nombor yang terakhir apa ya? Nombor yang terakhir adik Ahmad Mukhris. Salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, wal akhir. Dan yang terakhir sekali apa adik Mukhris? Khamsata asyara selepas 15, nombor 16. Filaratil Malayuiyah nombor 16. Adik Kok Channel tadi kan dia tulis 16. Okey, so hey, betul lah tu dek 16. Tetapi filaratil Arabiyah dah sekuru? Segan lah tu kan. Tahu adik bersemangat, adik Mukhris ni. Tak apa, kita minta pula adik Iman jawab. Selepas nombor 15, nombor berapa? Filaratil Arabiyah nombor 16. Sip? Sip, Tata? Dah nampak dah? Okey, lagi sekali Marotan. Marotan Sanya? Marotan? Sittata asyara. Marotan Sanya, adik Iman? 16. Sittata asyara. Sahih. Enti Mumtaza. Enti Mumtaza, adik Iman. Dan Ustazah tahu walaupun tiga orang yang dipanggil naik sebab tak nak naik ramai-ramai tak muat lah kan. Peti sejuk ni. Apa peti sejuk pula? TV ni kan. Jadi yang lain-lain boleh tulis di ruangan chat dah semua betul. Dah kan hari ini kita dah buat khulasah dah ada 4 rakam. Dan ingatlah ini adalah kita minggu ini adalah minggu terakhir ya anak-anak untuk bab 2 tajuk Uhibbu Usrati. Uhibbu Usrati dan tajuk yang seterusnya adalah bab 3 pada minggu depan lah selepas cuti sekolah kan. Minggu depan cuti sekolah dan jangan lupa ya tengok pada Telegram channel masing-masing, kelas masing-masing. Ustazah Wan dah masukkan arahan untuk buat latihan dalam buku aktiviti dan Ustazah Wan berbesar hati sangat kerana kehadiran anda semua dalam kelas Bahasa Arab pada hari ini bagi meneruskan perjuangan kita bersama-sama bersiaran bersama Ustazah Wan kan. Jadi jangan lupa kelas-kelas seterusnya insya-Allah jika diberi masa dan ruang serta kesempatan kita akan bersama-sama lagi bersiaran dalam kelas Bahasa Arab ini insya-Allah. Doa-doalah kan agar kita semua sihat dalam rahmat dalam inayah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga anak-anak ustazah yang di luar sana. Tak kira darjah berapa tahun berapa, ustazah doakan agar kalian bersama keluarga kalian dalam rahmat dan inayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada anak-anak yang berada di konti, adik Amani stay dari awal hingga akhir, adik Ahmad Mukhris, adik Ima yang berada dari awal hingga akhir tadi bersama-sama Ustazah Wan. Syukran lakum, terima kasih kepada semua kerana anda permata negara, kerana anda pemangkin dan wasilah perjuangan pimpinan masa hadapan. Ya, okey. Sehingga kita berjumpa kembali, masa pun dah habis kan. Jadi jangan lupa ya datang kembali kepada kelas Ustazah, kelas Ustazah Wan di lain masa, di lain ketika pada hari yang lain ya. Terima kasih di luar sana semua. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Hayya nazaru suha ma'an, hayya bil Arabiyyah, hayya bil
tiada kerusuhan. Ma'an hayya bil Arabiyah.